Yo, welcome back with my channel Raja Lover 32 atau Raja Lover 32 ya. Oke, kemarin part 1-nya sampai di sini ya, Bosku. Dan sekarang kita lanjutin untuk ke part 2-nya ya. To quest winning ini kita disuruh ke MPC Mirok ya. Ke MPC Mirok. Oke. Kita langsung ini ya, kita langsung gas aja ya, Bosku ya. Kita ke portal ya, ke portal Istana Asmor ataupun Asmor Castle ya. Oke, dari portal Istana Asmor ya, kita jalan bosku, kita jalan ya, kita gaskan. Oke, kita masuk ya bosku ya, kita masuk ya. Hello nice people, kembali lagi bersama saya, Baby Hands. Oke, kita ngomong ya, winning send me, kita pilih winning send me, pilih nomor 1 aja bosku ya. Pilih nomor 1 aja sampai dapat panah ya. Oke. Nah, pilih nomor 1 aja sampai dapat panah. Oke, kalau udah kita gaskan bosku. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Oke, di sini beku harus ini ya. Bos beku harus 03 ya. Oke, nah di sini bosku tabrak aja bunga. Bunga nah tuh yang warna ungu bunganya ditabrak aja ya. Oke, kalau udah dapat itemnya, dapat bayamnya, kita langsung gas ke tempat kedua ya. Oke. Dipastikan ikutin ya bosku ya, diikutin ya jalannya gimana ya. Kita cari 3 bayam di sini. Oke. Sandy,
ay sakit mundo. Sana ay kung habang buhay na ito. Gawang binibini na ninanais ko. Binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang magbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay kung habang buhay na ito. O binibini ko, ikaw ang nais ko na makapiling sa buong buhay ko. Laman ng panaginip, ikaw ang iniisip. Nah bosku tabrak ya, yang pohon kecil, yang pohon kecil itu di samping kanan aku, yang warna hijau daunnya ya ditabrak. Nah kalau udah dapat kita gas ke tempat terakhir ya, ke tempat ketiga bosku. Oke kita gaskan. Oke bosku kita tabrak ya. Nah kita tabrak pohonnya. Kalau udah kita masuk ya, kita masuk itu. Nah oke. Let's go.
sebentar bosku. Nah, kita use ya, kita use semua bayamnya. Terserah mau use yang mana dulu, boleh aja ya. Apa aja boleh, yang penting use semua ya. Abis itu kita ngomong sama Mirok. Nah, kita pilih satu-satu aja ya bosku ya. Kita pilih satu-satu aja ya. Oke, abis itu kita ambil itemnya dulu bosku. 3 item ya di sini. Bosku tabrak aja mejanya. Oke, mejanya ditabrak semua ya. 3-3 meja ini ditabrak. Kalau udah, kita langsung ke tempat ritualnya ya. Oke, ke tempat ritualnya bosku. Nah, di sini bosku use yang warna biru ya, use warna biru satu kali. Oke, use shadow extract satu kali, terus yang warna ungu. Yang warna ungu 4 kali ya, moonlight, moonlightnya 4 kali. Nah, terus yang merah 1, 2. Nah, merahnya 2 kali ya. Oke, jadi kodenya itu 142 ya. Kalau udah bosku ngomong sama Miroknya ya. Kalau udah ngomong bosku, kita langsung gas ke tempat seterusnya. Oke. Nah, kita ke portal Istana Asmor ya bosku ya. Oke, Istana Asmor ataupun Asmor Castle ya. Nah, kita masuk ke dalam istananya bosku. Kita masuk ke dalam istananya ya, lapor senior. Oke, kita lurus saja ke atas. Nah, oke, jangan ngomong dulu bosku, tapi kita use yang botol hijaunya ya. Kita use botol hijaunya. Oke, kita use depan senior. Nah, baru kita ngomong ya, baru kita ngomong. Nah, oke, pilih satu aja bosku sampai dapat panah. Oke, kalau udah kita gaskan lagi bosku. Kita injak trapnya ya bosku ya, injak trapnya. Nah, kita langsung lewat terus masuk goa ya. Oke, di sini kita cari 3 item ya, 3 item dari king, kayak king bistik gitu. Jadi bagnya 03 ya, 03 slot. Kita bunuh king bistik ini, kayak king bistik tapi namanya bukan bistik ya. Mirip aja, mirip kayak king bistik itu. Nah, king kalan kita bunuh aja, terus kita ambil itemnya. Nah, kita bunuh kingnya tuh sambil itemnya, dia kan drop item tuh ya. Kita ambil itemnya, terus kita cari lagi king seterusnya ya. Jadi di sini ada 3 king ya, totalnya 3 item. Oke, kita cari dulu bosku. Nah, ini banyak banget, bekas orang auto bisa tinggal ambil aja ya. Nah, itu kita udah bunuh king, kita ambil itemnya, terus kita cari king ketiga ya, king yang terakhir. Oh,
Nah ini dia kingnya bosku, bunuh aja ya, terus ambil item dropnya. Nah kalau udah kita langsung balik ke NPC senior ya, kita lapor lapor NPC senior. Oke kita gaskan bosku. Oke kita ke portal Istana Asmor ya, ataupun Asmor Castle ya. Oke Istana Asmor ataupun Asmor Castle. Nah kita lapor senior dulu bosku ya, kita lapor senior dulu. Oke kita lapor senior dulu ya, kita ngomong. Nah pilih satu aja sampai dapat panah ya. Oke kalau udah dapat panah kita gaskan bosku. Oke bosku ikutin ya, ikutin jalannya, diperhatikan ya. Oke kita otw take portal Istana Kejahatan atau Evil Castle ya, dimana tugas kita nanti tinggal take portal King ya. Oke nah di sini bosku udah sampai ya, udah sampai di Istana Kejahatan atau Evil Castle. Oke jadi questnya sampai di sini aja bosku. Udah cukup untuk dapatin Istana Asmor, Istana Kejahatan ataupun Evil Castle ya. Nah di sini bosku perlu teman ya, perlu teman ya, tentunya level gajah untuk TB bosku take portal kingnya ya. Oke nanti part 3 nya aku tunjukin ya, nanti part 3 nya ya. Oke kalau bosku suka sama video ini jangan lupa di longgar waktu untuk di like, di share, di komen dan di subscribe. Oke thank you guys. See you next video and bye bye. Mari fans. Semongko. Mantap.